blue. Oh, natural. Kita ambil minyak dulu. Kita ambil minyak. Wow, banyak loh. Oke. Oke. Kita sudah masukkan ayam. Di dalamnya. Oke, kita garing dulu guys. Kita garing-garing sedikit, kita tutup dulu. Kita bagi dia inilah steam sedikit. Kita kecilkan api dulu. Oke. Wow. Ya, ayam pun dah kira ni nampak tak? Fine guys. Oke, ini sup. Oh, sup. Ini adalah sup ayam. So kita masak dua jenis lah. Ini kita tutup. Oke. Oke, kita kacau kacau dulu. Ini masakan kampung nih guys. Kita masak biasa-biasa. Oke. Wangi. Oke, kita kacau-kacau dulu. Nah, warna dia macam biasa aja guys. Oke. Wangi pula. Harum. Oke, kita tengok dulu guys. Oke, jadi seperti ini. Dan oke. Ini masakan kampung kan. So, jadi beginilah. Kita try dulu. Masih.
Kan nampak lah. Yang penting aja lah nampak kan. Panas. Nice. Oke, inilah kita punya masakan guys. Wow. Oke, ini masakan kampung nih. Pak, kita ada sup ayam. Ini juga kita ada ayam masak kari, tapi ini version masakan kampung. So ini bukan ada resepi mana-mana. Ini adalah resepi sendiri. Oke. So ini kita campur kari ikan. Lepas itu kita campur apa? Alia dengan serai. Dengan inilah garam, aji dan dengan sedikit cukup rasa. So yang ini pula kita campur. Kita campur halia dengan halia, serai, garam dengan aji. Okay, dengan sup, dengan air lah. So ini tanpa minyak sebenarnya. Ini ada berminyak-minyak ni, bukan disaukan minyak masak ya guys. Ini adalah minyak ayam. Ayam lah, ayam punya ni lah minyak. Okay, so kita santap dulu, kita makan dulu. Okay.